Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dan Subagia. Untuk video kali ini saya akan berbagi cara membuat foto seperti ini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kalian tonton dulu video berikut ini. Oke, kalau sudah kalian buka Google Play Store. Tulis di sini, tulis aja Bing yang ini ya. Kalau belum download silahkan download dulu, selanjutnya kita buka. Nah di sini kalian pilih image creator, kalau tidak ada kalian klik aja yang aplikasi yang ini. Nah di sini kalian pilih aja image creator. Nah seperti ini ya. Nah di sini kalian masukkan kata perintahnya. Di sini lebih baik pakai bahasa Inggris ya, biar bisa dimengerti oleh AI-nya. Saya contohkan seperti ini, saya masuk aja dulu ke Google. Tuliskan di sini Google Translate. Kita balik dulu ininya atau tukar dulu menjadi Indonesia. Nah, di sini saya akan mencontohkan seperti ini ya. Kalian simak aja dulu kata perintahnya, nanti saya simpan di deskripsi video ini ya. Nah contohnya seperti ini ya, kita scroll ke bawah. Nah kalau sudah kalian klik yang ini yang salin, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang tadi, aplikasi Bing ya. Nah di sini kita tempel, klik yang namanya buat yang ini. Oh ya, kalian bisa login dulu ya kalau belum login ke aplikasinya, atau lewat websitenya juga bisa. Kalian tulis aja Microsoft Bing ya di website atau di Google. Kita tunggu prosesnya. Nah seperti ini ya. Nah di sini ada lagi merokok, depannya ada makanan ringan sama kopi ya, sudah sesuai dengan perintah yang kita buat ya. Kita lihat-lihat lagi. Nah seperti ini. Kalau mau download, kalian download aja yang panah ke bawah. Jadi itu saja tutorial cara membuat gambar seperti ini ya di Bing AI. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.